Walak Balungan yang wakai temen pirang kilo pak? 40 kilo. Walah, lebih mewah. Modal pinten porsi, Pak? 20. Berapa? 20. 20. 15 20 sekali bikin ya. Iya. Guna apa, Pak? Telur, Pak? Walah. Ugal-ugalan pol. Ring-ring. Niki sekule pinten kilo, Bu? 35 kilo. 35 kilo nggih. Kasih bumbu-bumbunya ya. Mantap ya. 20 porsi ya tadi bikin ya. Kasih Ajinomoto Pak ya. Nasi ayam tambah Balungan ini ku spesial pinten Pak seporsi 12.000. walah ayo murah ya rek deloken kok ya aku tak review nasi gorengnya ya babat yang paling utama ku ya menu favorit ini enak babat kalian apa? Babat kali ini pasti cerita ini kali surat nih surat ningsi gak tau bu? Enggak babat lamis ada nih bu? Campur mau pirang tahun bu? Enggak, kan campurnya 2 tahun kan? Oh 2 tahun? Ya, nasi gorengnya sudah ditempur 2 tahun. Oh, berarti bapak itu iya. Terus harganya mulai berapa? Apa? Harga ini? Harga 15 ribu aja. Rata 15 ribu? Aku nambah ceker kok Bu. Monggo. Tapi buka setiap hari Bu. Pokoknya setiap hari nak. Gak ada libur gitu. Gak ada, kalau tidak ada kepentingan. Eh, ini nak. Apa mana nak?
Itu irisannya walah tebel-tebel nggih, Pak nggih. Pun dangu, Pak, sajian, Pak. Dari tahun pinten, Pak? Tahun 82 nggih. Sampai sekarang. Buka mulai jam pinten, Pak? Jam 7. Jam 7 nggih. Sampai habis nggih. Wih, tapi delok irisane rek, wis. Sekali goreng 20 porsi ya. Wih, ada ceplosan cabenya ya. Bisa kita lihat juga yang apa ya, balungannya 40 kilo tadi ya, Pak. Balungan ayam ya. Nanti kalau pesen itu, Pak. Mantap. Ini ya teman-teman ya, bawa tulang ayamnya itu spesial ya. 40 kilogram tulang ya. Wow ya. Spesial pakai balungan ayam ya, hanya satu-satunya di kota Gresik ya. Mantap pol ya. Haha, jumpa lagi dengan Budi Jowo, tetap masih di kota Gresik ya. Nah, kita ini mencicipi ya, kita kulineran malam di kota Gresik. Ada spesialis nasi goreng balungan ya, satu-satunya di kota Gresik ya. Wow ya. Ini tadinya pesan dengan harga Rp12.000 ya. Rp12.000 sudah ada balungannya ya. Terus ini ada potongan suwir-suwir ayamnya ya. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi gorengnya ya. Mantap ya. Pak Yanto. Pak Yanto ya, alamatnya di mana ya ini, Kak? Ini yang berada di Jalan Kapten Gulasem, sebelah timurnya Lampu Merah Sentolang. Oke, nanti saya lengkapi di Google Map saja ya, biar kalian tinggal tutup sampai lokasi. Jadi porsinya ini lengkap ya, ada timun. Wotop banget. Saya jalan apa balungannya itu satu-satunya di Gresik ya, balungannya istimewa. Di sini ini ya, yang bikin khas tulangnya ya, 40 kilo.
rest area. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.